Hai, kembali lagi Kamis Kuliner. Hari ini saya mau review makanan, khususnya untuk teman-teman yang merayakan Lebaran. Nah, ini aku pesan nasi biryani Arab food, yang katanya dibuat langsung oleh chef dari Turki. Saya penasaran dibikin dari chef? Yuk penasaran langsung aja kita cobain. Tada, wah! Wah, porsinya banyak ya ternyata. Nah, sebelumnya aku udah pernah nyobain makanan khas Arab. Pas lagi di Singapura sama Malaysia. Kira-kira rasanya sama nggak ya? Cobain yuk! Nah, ini isinya ada ayam, roti, dan juga nasi biryani. Oh ya, basmati yang dimasak dengan rempah-rempah lalu ditambah dengan sayuran. Atau daging terserah kalau saya ayam. Yuk coba! Rasanya sama waktu saya cobain di Singapura. Aroma cita rasa persis khas Arab. Enak! Kita cobain ayamnya ya. Tekstur ayamnya keras, mungkin karena sudah dingin. Coba ayamnya empuk makin nikmat. Kita cobain lagi dengan nasinya. Rasanya enak, coba ayamnya empuk pasti mantap. Dari segi rasa juga enak, rasanya mirip seperti yang saya coba di Singapura. Wajar aja, chef asal Turki yang buat. Oh iya, ini aku pesan di Nasi Biryani Arab Food Medang. Terima kasih sudah menonton acara kuliner ini. Untuk teman-teman muslim, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Saya Deborah dari Kami Bijak, sampai jumpa lagi, dah!